North London is red. Okay, hari ni aku nak review tentang game semalam Arsenal menentang Tottenham. Okay, daripada segi line up dan juga formation, Arteta mengekalkan formation sama 4-2-3-1 sebab tu melawan Burnley game sebelum ni. Tapi perubahan daripada segi line up adalah ada kehadiran Granit Xhaka dan ketiadaan Nico Pepe, di mana Odegaard bermain sebagai number 10, Saka di sebelah kanan dan ESR di sebelah kiri. Overall untuk game ni, apa yang aku nak cakapkan, sangat terbaik lah, amazing. Sebab pada aku personally, aku rasa dah lama aku tak tengok game Arsenal macam ni. Aku rasa vibe-vibe ni waktu Wenger pegang dulu, dah lama tak dapat game macam ni. One touch football, sangat laju pergerakan, yang mana control ball daripada midfield, daripada Odegaard, memang best. Aku nak pergi satu persatu. Aku rasa top performer untuk game ni, untuk daripada segi defending, Tomiyasu. Dia sangat cemerlang daripada segi interception. Aku rasa dia duel dia dengan Son sangat-sangat best, di mana banyak kali dia sailang Son kan. Okay, ada satu lah yang membuatkan goal last tu, tapi aku rasa overall dia memang top. Secondly, untuk daripada segi midfield, aku rasa Odegaard, dia tak mengecewakan. Aku rasa dia bawa performance sebelum ni. Untuk goal Saka tu, dia control ball kan, dia boleh dribble pass, dia boleh pass kepada Smith Rowe dan Smith Rowe pass kepada Saka, dan goal lah kan. Aku rasa top performer untuk malam ni juga, aku rasa Aubameyang lah. Aubameyang yang kita tengok lawan Spurs ni sangat-sangat berbeza dengan Aubameyang yang game-game sebelum ni. Mungkin sebab lawan Spurs kot. Dia lawan Spurs ni pada aku lah macam Malaysia lawan Indonesia kan. Walaupun kau teruk macam mana pun, tapi lawan rival kau mesti menang. Dan aku harap ni jadi booster untuk dia lah, untuk maintain performance macam ni, dan boleh pergi lagi cemerlang lah lepas ni. Dan seterusnya, apa yang aku nak kreditkan kat sini, Saka lah. Aku rasa Saka lagi efektif daripada Pepe. Kalau korang rasa macam mana? Aku rasa Saka lagi efektif daripada Pepe bila dia dekat position dia kat sebelah kanan. Untuk goal first Smith Rowe tu pun, dia masuk ke dalam dan passing, dan memang Smith Rowe memang pandai cari peluang dan terus score lah. Dan aku rasa yang apa yang aku nak highlight kat sini, build up goal Aubameyang, yang mana dia punya flick pass dia tu, one touch football dia dengan Smith Rowe, dan aku rasa dia memang layak lah untuk gol tu. Memang deserve. Dia tiru celebration Thierry Henry. Kalau perasan, memang sliding dengan gaya dia, memang dia nak tiru, memang viral lah gambar tu. Dan aku rasa Arsenal sangat-sangat cemerlang bila Aubameyang cemerlang kan. Kau rasa macam ni? Aku rasa itu lah. Dan ada jugalah momen yang mengerikan pada aku, macam Xhaka. Dia macam tu lah, Xhaka macam biasa, dia mesti lah bagi kita cemas dengan tackle-tackle bahaya dia tu. Tapi overall performance memang tip top. Korang sebagai Arsenal fan deserve lah benda ni. Player pun sama, memang diorang nampak lah, diorang memang menghargai lah kemenangan ni. Memang celebrate gila-gila lah. Dan apa salahnya kita celebrate? Rival kita kot. Jadi sebelum ni rival kita tu atas, sekarang kita atas dia. Dan aku harap diorang maintain lah untuk performance dan tak ada injet. Untuk korang macam mana? Apakah korang rasa dengan apa pencapaian ataupun performance Arsenal setakat ni, lepas mana player-player yang Arteta beli boleh main semua? Korang boleh komen, boleh share video ni. Jumpa lagi depan ni. Assalamualaikum.